بل هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tak putus-putus diberikan kepada kita. Di hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi Masjid Al-Barakah kita cintai ini untuk melakukan kewajiban kita selaku lelaki muslim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan suri teladan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajaran. Sedang dimana rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 1443 Hijriah akan segera berakhir. Dan ini adalah hari terakhir dan Jumat terakhir di tahun ini 1443 Hijriah. Kita akan menyongsong tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Seperti yang kita hadapi setiap tahunnya dan merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita hambat. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Sunnatullah yang dimaksudkan adalah ketetapan Allah dalam alam semesta, yaitu berupa pergantian malam dan siang, pergantinya bulan, hari, minggu dan tahun. Karenanya sebagai muslim kita harus memahami ini sebagai satu renungan bagi kita bahwa setiap tahun kita akan menghadapi tahun baru dan terus nanti kita akan menghadapi 1445, 1446 sampai Allah yang kehendaki sampai terjadinya hari kiamat. Paling tidak sebagai muslim yang baik ada beberapa hal yang kita harus lakukan di akhir tahun
yang kita harus renungi di akhir tahun. Pertama adalah melakukan evaluasi. Dan ini termaktub dalam atau di akhir-akhir surah Al-Hasyr ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah jiwa kalian, jiwa kita melihat apa yang telah kita perbuat selama setahun, selama sebulan, selama seminggu. Untuk apa? Liwalin, untuk bekal hari-hari ke depannya. Bisa itu seminggu, setahun, berpuluh-puluh tahun, liwat, bahkan bisa menjadi bekal kita di hari akhir. Dan tentunya pemahaman seperti ini bukan pemahaman yang baru. Karena Umar Al-Khattab dalam asar yang sahih, beliau pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'allamu qabla an tusawwad." Kata Umar Al-Khattab, evaluasi dirimu sebelum engkau dievaluasi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajarlah sebelum engkau mendapatkan jabatan dan posisi yang penting. Begitu Rasulullah radhiyallahu anhu. Maksudnya, jangan sampai nanti kalau kau sudah jadi pejabat, orang penting, kau menjadi enggan untuk belajar karena posisimu lebih tinggi daripada yang mengajar. Jadi yang namanya evaluasi merupakan satu keniscayaan atau kemestian bagi setiap muslim yang ia lakukan, baik sifatnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Tujuannya adalah agar kita, kata Umar Al-Khattab, ketika dievaluasi nanti, evaluasi kita sudah dipersiapkan. Paling tidak kita tidak buruk-buruk amat ya, karena kita sedang mengevaluasi diri kita. Kita bisa lebih baik. Maka setahun yang lalu telah kita lalui, kita evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Ya, apakah kita sudah berkurban atau belum? Makanya tadi program yang bagus, nabung untuk berkurban, itu mungkin jarangnya. Dan ini merupakan program yang muwafaq, yang insyaallah diberkahi. Jadi yang kecil-kecil dulu, bukan nabung haji umroh, tapi nabung kurban yang kisahnya tidak memberatkan, bahkan tidak jauh, tidak jauh, bahkan tidak lebih mahal daripada iuran BPJS, untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi yang pertama kita lakukan adalah evaluasi. Yang kedua yang kita lakukan sebagai muslim, kita jangan menjadi orang yang lalai. Sesuai ayat selanjutnya, "Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jadi kita tidak boleh menjadi lalai dengan tahun baru, baik hijriah ataupun syamsiah, sama saja. Karena hakikatnya bertambah tahun artinya kita bertambah tua, bukan bertambah muda. Dan ketika kita bertambah tua, bertambah umur, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dekat kepada Allah bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di zaman sekarang, di mana orang sudah mulai dilalaikan dengan formalitas-formalitas
dilalaikan dengan media, dilalaikan dengan berita-berita viral yang mungkin tidak ada gunanya bagi kita. Kita sibuk dengan hal-hal itu sedangkan diri kita tidak diperbaiki. Lalai. Dan kelalaian di akhir zaman itu luar biasa besarnya ketimbang di awal zaman. Dan ini sering saya ulangi bahwa bagi kita sebagai generasi di akhir zaman harus kuat lagi untuk tidak lalai. Dari mulai handphone yang kita pegang, internet, YouTube, semua sosial media itu bisa melalaikan kita. Dan kita sibuk dengan dunia maya ketimbang dunia nyata. Yang ini mungkin kita tidak temukan 10 atau 20 tahun yang lalu. Kecuali kita memanfaatkan itu untuk mengajarkan orang, mengajak orang untuk kebaikan di dunia nyata. Bukan sekedar sesuatu kabar yang membuat orang lalai. Jadi jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lalai akan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Allah tidak akan memedulikan kita. Ya, dan tidak ada satu kerugian yang lebih besar dari berpalingnya Allah dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati." Siapa saja yang ia menyibukkan dirinya dan lalai untuk mengingat aku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi faktor kalau di hidup kita di akhir zaman ini kita merasa sempit, gundah, gelisah, tidak tenang, karena kita mungkin lalai, lupa zikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang kedua yang kita lakukan. Yang ketiga yang kita lakukan di akhir tahun, kita memperkuat pemahaman kita tentang agama. Yang Allah mengatakan setelahnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan mana yang bisa menjerat ke surga, mana yang bisa memasukkan ke dalam ini, mana yang bisa memasukkan ke surga, mana yang bisa menjerat kita ke neraka? Tidak mungkin kita bisa tahu itu kalau kita tidak belajar agama. Belajar agama dari sumber-sumbernya yang jelas. Karena di akhir zaman ini berat tantangan kita. Maraknya LGBT, kemudian ya, tindakan asusila, oknum-oknum, ya. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita dengar kabar-kabar yang tidak enak dari guru ngaji, ustaz, ya, yang merecehkan santrinya misalnya. Semoga tidak benar, dan kalau itu benar, maka ini menunjukkan bahwa terjadi degradasi, bahwa pemahaman agama kita perlu ditingkatkan, dan bukan hanya dalam tataran paham tapi juga dalam tataran pengalaman. Karena pemahaman yang tidak diikutkan dengan pengalaman, maka itu adalah sia-sia. Seperti patah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Ini hal yang ketiga. Kita belajar lagi mana yang halal, mana yang dibolehkan, mana yang haram. Kemudian kita amalkan agar kita hati-hati
Dan begitu setiap kali datang Jumatan yang disampaikan khutib, ittaqullah. Apa ittaqullah? Inti dari ittaqullah itu kita menjaga diri. Kita bisa hati-hati untuk tidak terjerumus kepada batasan-batasan, larangan-larangan agama. Itu intinya. Ya. Maka kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian itu harus tetap gencar. Ya. Jangan kalah dengan kegiatan-kegiatan fashion atau kegiatan-kegiatan lainnya yang kita tidak merasakan manfaat. Pengajian itu bisa menambahkan kita kekuatan, pemahaman dan pengamalan. Sedang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang keempat yang kita lakukan adalah perbaikan. Jadi mungkin kita melakukan kesalahan setahun yang lalu, kita perbaiki. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti benar-benar 100% yang melakukan sesuai atau yang. Kalau sempurna dari dosa ada, yaitu para nabi alaihi wasallam. Ya, maksud dari dosa. Tapi untuk sesuatu yang lebih, yang sempurna dalam semua urusan, tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Bukan saja masalah ibadah, muamalah, masalah politik, siasat dan seterusnya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan semuanya dengan 100% sesuai takdir. Itu maksudnya yang dimaksud sempurna. Ya. Mana dari dalilnya adalah banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shu'aib mengatakan in uridu illa al-islah mastata'at wa ba tawfiq illa. Tidaklah aku ingin kecuali perbaikan. Berarti ada sesuatu yang kurang pada kaumnya, pada sosial, pada ekonominya atau hal-hal yang lain. Juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahkan hadisnya sangat banyak, beliau berdoa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfa'a 'aini wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, kasih sayangmu aku harapkan. Jangan engkau membebani aku yang aku tidak mampu, walau itu hanya sekejap mata. Dan perbaikilah keadaanku semuanya. Jadi yang keempat yang kita lakukan adalah perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan akhlak. Perbaikan apa? Perbaikan amal. Perbaikan apa? Perbaikan target. Perbaikan pencapaian. Perbaikan usaha. Ya, namanya islah, perbaikan. Itu terus kita lakukan. Kita ubah seperti handphone, dia ada update. Android 13, 14, 15, 16 terus perbaikan-perbaikan. Manusia juga berislah. Bukan berarti dia buruk, belum tentu dia buruk, tapi ada yang lebih baik lagi, dia perbaiki lagi, dia perbaiki lagi. Itu manusia itu adalah sunnatullah. Sunnatullah. Wah, hidup ini terus kita melakukan perbaikan. Ya, itu yang keempat yang kita lakukan sebagai muslim. Kita melakukan perbaikan. Kemudian yang kita lakukan juga di akhir tahun ini, setelah kita melakukan perbaikan, kita merencanakan hal-hal yang baik. At-takhthit. Ya, ini ada perencanaan. Seperti tadi ada tabungan korban, kita ada rencana. Rencana hidup kita banyak. Mau ini, mau itu.
tahun depan harus begini, harus begitu, 5 tahun lagi harus menikah, 10 tahun lagi nikahin anak, ya 20 tahun lagi punya ini. Tapi apakah kita sudah melakukan perencanaan untuk hal ukhrah, bukan hanya uang pekerjaan? Harus ada. Ya, nanti tahun baru, kemudian persiapan untuk ya hal-hal kebaikan. Nanti ada puasa Asyura, kemudian nanti ada bulan haram, kemudian nanti ada Ramadan. Kita sudah rencanakan sekarang. Ya, inilah yang perlu kita camkan bersama. Dan kita ingin kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mulailah dengan yang bagus. Jadi start itu menentukan. Seperti orang lari, kalau dia startnya itu lambat, gak kenceng, ya bisa dipastikan dia kalah. Tengah-tengah dia sudah gak kuat. Startnya harus kuat. Sama. Ketika kita mau masuk ke baru, startnya harus kuat. Kebaikan-kebaikan kita kuatkan, ya, agar kita terbiasa sepanjang tahun sampai akhir tahun. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, la yasfu hadhi ummah illa lima saluha bihi awwaluha. Ya. Umat ini enggak akan bisa bagus kalau awalnya enggak bagus. Jadi kalau generasi salaf itu at-talih, na'udzubillah, salaf itu udah buruk, enggak mungkin akhirnya menjadi bagus. Jadi salafnya harus bagus. Generasi awal harus bagus. Awalannya harus bagus agar dia bisa bagus mengikuti sebelumnya. Kalau awalnya sudah buruk, ya dia akan lebih buruk. Awalnya bagus, mungkin dia akan bisa berkurang, kemudian ditingkatkan lagi. Tapi kalau awalnya sudah buruk, sudah lemah, sudah kuat, bagaimana dia bisa kuat di pertengahan? Inilah yang perlu kita panggil bersama. Semoga dengan tahun baru 1444 Hijriah, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih tekun lagi, lebih giat lagi, berjanji mengamalkan ajaran agama, ya, dan kita bisa merencanakan kebaikan, memperbaiki diri sehingga kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fi Qur'an al-'azim wa fa'il ya kubaji wa ayatul hakim. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh.